Thank you.
namanya 13 menit juga, berarti kita sudah tahu kan untuk hebat mereka ini. Ada dua, ada lima, ada empat orang di struktur dan semuanya. Insya Allah nanti akan. Tapi ketika saya melihat ini, mereka itu betul-betul sangat surprise bahwa ilmu ini betul sebermanfaat. Sehingga ketika selesai pelatihan itu, dia menyapa mereka, menyapa teman-teman saya, mengucapkan terima kasih banyak bahwa ini akan mengharapkan terima kasih banyak. Dan pada saat juga ada sekitar lima mahasiswa yang saya meminta untuk diterima juga sebagai kenapa enggak di tempat ikutnya itu sekarang dia dapat kepadat. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama ini kan dari putusan ya, dari masalah usia juga berbeda-beda ya, kenapa manusiawi, karena memang disesuaikan dengan kan Bapak Ibu teman-teman dosen aja yang non milenial gitu. Mereka give up dari pastor peserta yang menjadi cuma 20 orang, jadi yang masuk cuma 20 orang, tinggal 20 orang lagi, ya menyerah. Karena mendengar nama uji kompetensi dan mendengar nama BSD, juga mendengar nama Kemendikbud, mereka sudah. Dan Bapak Ibu sekalian, nanti bagi mereka yang menyatakan lulus atau dua istilah ya, kompeten dan kompeten. Yang kompeten itu akan menerima sebuah sertifikat dari negara yang dikeluarkan oleh badan nasional sertifikasi kompetensi. Kemudian yang sudah lulus atau belum kompeten, saya harap sih tidak ada ya, tidak ada yang belum kompeten, saya tidak berharap. Tapi andai kata ada.